warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, pada kesempatan hari ini saya akan membagi tutorial cara menyeken buku LKS dengan HP Android. Bagaimana caranya? Tonton saja videonya dan jangan lupa kalian dukung channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya supaya Anda pertama kali melihat video terbaru dari saya. Check it out. Pertama yang Anda harus lakukan adalah menginstal aplikasi di Google Play Store. Kita buka. Kita cari aplikasi Simple Scan. Lalu kita unduh aplikasinya. Kita tunggu downloadannya selesai. Maaf jika apabila proses downloadannya tidak cepat. Mohon bersabar ya. Setelah selesai proses pengunduhan, kita buka aplikasinya. Kita klik izinkan. Kita pilih dokumen yang akan kita scan. Misal saya milih ini, dokumen ini. Kita coba scan. Setelah itu kita pencet yang hijau-hijau ini. Kita pilih penyekenannya mau hitam putih atau warna juga bisa. Kalau saya pilih otomatis. Lalu kita klik checklist. Lalu kita checklist. Lalu kita buat PDF. Lalu kita bagikan ke Google Drive. Kita bagikan ke WA saja ya. Ini lalu nanti kita scan dokumennya, cukup mudah ya guys, simple dan praktis. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Banyak salam, mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.